kali ini ada pemain dari Kavasinya, 295 di sana. Selanjutnya masih dari kita tekan dari Kav, belakang tendangan, namun kali ini masih ada penjaga gawang tentunya. Tentunya kali Pati, masih kali Pati hampir saja dicuri, tentunya masih kali ada Djokovic. Ada juga kali ini dari FSS tentunya melebar kali ini. Masih peluang kali membangun serangan. Akan ke kali ini tercipta gol melalui serangan kali. Oh, luar biasa. Sepakan kaki kiri yang dilakukan oleh Febri kali ini berhasil masuk. Dan membuat keunggulan menjadi 1-0 tentunya dari FSS atas Kav tentunya. 1-0 kali ini keunggulan dari FSS dicetak oleh Febri. Sana kita tekan umpan ke depan, peluang kali dimiliki Kav, namun ada penjaga gawang Abimanyu. Masih Abimanyu ke depan, kali Djokovic yang dituju, masih kali Pati Susilo, ada Djokovic melebar kali ini, masih peluang tentunya Wawan, ada juga Eko di sana, Djokovic kepada Wawan di sana, masih Wawan gagal melewati kali ini, masih bulat kuasai ada Kav, kali ini tackle luar biasa dilakukan oleh Djokovic tentunya. Sedangkan kali ini angkat bola di sana, lagi-lagi bola jatuh kepada pemain, kepada Ilham. Masih kali ini Ilham di sana, Ilham melipat kali ini ada Mei atau Dian, kali ini ada ATN, masihnya kali ini cocok saja. Lagi-lagi tendangan penjuru dimiliki dari lemparan ke dalam namanya, ada dari Kav di sana, ada Tui yang dituju, namun harus diulang lagi-lagi. Ada Wawan kali ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih dimiliki dari FSS. Siapa yang dituju? Ada Pak Susilo tentunya, back yang dimiliki dari FSS. Kali ada Ilham di sana, masih Ilham angkat peluang kali ini, masih kita akan Tui berulang kali peluang. Oh, hampir saja kita akan mati. Febri sendirian kali, Febri mencari teman tentunya. Febri masih kali Febri luar biasa. Ada Wawan kali ini, Febri yang dituju, masih Febri di sana. Peluang tentunya dimiliki FSS. Oh, lagi-lagi ada Febri tentunya, kali menggadakan keunggulan dimiliki dari FSS atas Kav FC tentunya 2-0. Kita akan masih lagi-lagi ada Febri di sana mencetak 2 gol tentunya. Masih kali tertinggal 2-0 di lapangan Hongkong Muda tentunya di Miri Jeruk Sragen, di mana kali ini ada FSS unggul 2-0 di babak yang pertama. Damas Daud umpan tarik kali peluang di sana, berbahaya, namun kali lagi-lagi masih gagal dimaksimalkan tentunya. Ada Mas Daud ini kali ada Djokovic tentunya, terkuling-kuling Djokovic. Semoga tidak terjadi apa-apa dan bisa melanjutkan pertandingan. Akan angkat bola di sana. Ada 6 kali ini masih bola di sana. Lagi-lagi Mas Daud. Kita akan Daud. Masih Mas Daud di sana melebar kali peluang. Peluang itu yang dimiliki dari Kav, namun lagi-lagi kali ini nomor 19 mengejar bola di sana. FFS tentunya melakukan serangan dan kali ini masuk, lagi-lagi masuk. Keunggulan tentunya 3-0 dimiliki FSS tentunya. Kita dengan Mas Daud, lagi-lagi ada penjaga gawang tentunya, ada Abimanyu, masih ada Febri umpan ke depan, peluang tentunya, peluang kali berbahaya, lagi-lagi kali ini nomor 19 di sana mencetak 2 gol. Ada juga Febri mencetak 2 gol. Kali ini keunggulan FA atas Kav 4-0 tentunya. Dari Kav akan gak bisa memperkecil ketinggalan. Ada kali berbahaya kali ini mencetak hat-trick. Pemain nomor 19 dimiliki dari FAS tentunya, memperlebar jarak menjadi 5-0. Kali nomor 19 di sana, FAS tentunya mengubah skor menjadi 5-0. Oh,
Tar 350 tentunya kali ini ada Ilham di sana, tukang sayur kali ini MMS di sana. Laki-laki ada Febri. Masih kali Febri. Masih peluang dari sana, peluang. Namun ada penjaga gawang Alpin maju ke depan tentunya. Masih kali bola tukang sayur nomor 2 di sana. Ada siapa kali di sana? Tendang saja kali ini, peluang di sana. Dimiliki Kap tentunya. Masih kali mencoba membangun serangan. Laki-laki. Hampir saja. Febri mencari teman kali, tendang langsung kali ini, masuk kali ini, laki, ada kali ini Febri, mencetak hat-trick tentunya, ada juga nomor 19 di sana, mencetakkan hat-trick, ada dua pemain kali ini mencetakkan hat-trick, ada skor pun bertambah menjadi 6-0. Kali ini masih kedudukan 6-0. Sementara kali ini tertinggal dari Kap. Kita akan serangan terjadi. Peluang namun kali pelanggaran di sana. Dimiliki dari FAS. Tentunya tendangan kali ini ada dari Kap. Ada Mas Daud melakukan ancang-ancang di sana. Akankah kali ini bisa dimanfaatkan? Tentunya kali ini tertinggal 6-0. Kali ini tendangan saja. Masih kali ada Mas Daud di sana. Mas Daud. Kita dengan arah bola terjadi. Masuk kali ini. Tendangan sepakan yang dilakukan oleh Mas Daud tentunya berhasil memperkecil menjadi 1-6. Satu enam kali ini tertinggal ada Kaf di sana. Akhirnya bisa memperkecil ketinggalan melalui sepakan tendangan bebas yang dikirim oleh Mas Daud. Kita masih kali ini ada Susilo. Ke belakang tentunya Pak Adi Susilo. Tentunya kali masih boleh dikuasai. Kali ini ada FAS tentunya. Cocok ke depan. Kali ini ada wasit tentunya. Menipu tanda berakhirnya pertandingan. Di mana skor pun kali ini berakhir menjadi 6-1. Keunggulan dari FAS atas Kaf. Dan demikian berakhir pula siaran di sore hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata, banyak salah sebut nama. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.